sebanyak 54 anggota panitia pengawasan kecamatan untuk pemilihan kepala daerah serentak 2020 di Kabupaten Purbalingga dilantik Bawaslu. Mereka yang dilantik akan bertugas mengawasi pelaksanaan Pilkada Purbalingga 2020. Pertama, sebanyak 54 anggota panitia pengawas kecamatan untuk pemilihan kepala daerah serentak 2020 di Kabupaten Purbalingga dilantik Bawaslu di Gedung Andriwina, Wabong, Bojongsari. Mereka yang dilantik akan bertugas mengawasi pelaksanaan Pilkada Purbalingga 2020. Ketua Bawaslu Purbalingga Imam Nur Hakim mengatakan panwascam yang dilantik merupakan hasil dari proses seleksi pembentukan panwas kecamatan. Mereka yang dilantik telah melakukan tahapan seleksi administrasi, tes tertulis, dan tes wawancara. Menurut Imam, kualitas penyelenggaraan pilkada salah satunya ditentukan oleh kualitas penyelenggaranya. Untuk itu, peningkatan kualitas dan profesionalitas harus terus dilakukan. Selain itu, integritas, kredibilitas, serta soliditas juga harus dijaga dan dikuatkan. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.